tahun untuk Ketua DPR Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Kami melaporkan Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan DPR RI, Mahkamah Kehormatan Dewan, atas viralnya video perayaan ulang tahun beliau di tanggal 6 yang lalu di saat masa buruh berunjuk rasa, tapi beliau bukannya menerima buruh yang berunjuk rasa, malah melakukan euforia di dalam gedung ini. Artinya anggap saja ini bagian dari kritik-kritik kami sebagai aktivis selain Ibu Ketua DPR. Kami mendesak MKD untuk memberikan minimal teguran, syukur-syukur sanksi ya. Tapi sanksi itu kan domainnya MKD kepada Ibu Ketua DPR RI, karena kami yakin tidak ada kebal apapun, masih hukum atau kebal kode etik di gedung ini. Terus kedua, karena minta Ibu Puan Maharani meminta maaf sangat besar beredar atas viralnya video perayaan ulang tahun beliau tersebut, dan lebih merespon aspirasi dari masyarakat, terutama tentang dampak kenaikan harga BBM.